kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan menunjukkan moral, hal pertama adalah tentu mengetahui konsep ini secara utuh, sehingga dalam penerapannya nanti kita tidak akan mendapatkan kesulitan. Dilema etika itu biasanya dua kasus yang melibatkan dua konflik antara misalnya antara ingin menegakkan keadilan dan rasa kasih sayang. Misalnya ketika ada peserta didik yang kurang mampu, ketika kita ingin membantunya tetapi di sisi lain akan mengakibatkan kecemburuan dari peserta didik yang lainnya. Bujukan moral itu sendiri adalah ketika kita dihadapkan pada suatu masalah antara yang baik dengan tidak baik misalnya. Tetapi kadang juga ini sulit, misalnya ketika di dalamnya ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mempengaruhi kita untuk mengambil sebuah kebijakan. Seperti hal-hal yang Ibu sebutkan tadi, tentu diperlukan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai yang akan bertabrakan dalam masalah ini. Maka dalam mengambil keputusan ini tentu saya akan melibatkan teman-teman, rekan guru yang lainnya untuk mengambil sebuah pertimbangan sehingga didapatkan suatu keputusan yang utuh yang kira-kira win-win solution. Langkah yang saya lakukan adalah biasanya mengidentifikasi masalah dulu, ya. Kira-kira seperti apa titik permasalahannya, kemudian menganalisis nilai-nilai yang terlibat dalam permasalahan ini. Setelah itu konsultasi dengan pihak-pihak yang relevan yang kira-kira bisa membantu menyelesaikan masalah ini, kemudian mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan tersebut. Nah, dalam hal ini tentu banyak opsi-opsi yang harus kita pilih sehingga kita bisa menentukan suatu keputusan berdasarkan nilai yang terbaik dari yang sama-sama baik. Yang paling efektif biasanya dengan kolaborasi bersama rekan-rekan guru di sekolah, diskusi terbuka sehingga munculkan solusi yang paling tepat dan paling efisien dengan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dari setiap rekan-rekan guru. Tantangannya adalah yang sering kali kita dapatkan, misalnya ketika ada orang tua, murid, atau masyarakat yang terlibat yang mungkin memiliki kepentingan atau nilai yang berbeda. Nah, ketika ini masuk, sehingga tentu kita akan mendapatkan kesulitan tersendiri karena caranya supaya kepentingan yang berbeda tadi bisa kita satukan sehingga bisa menjadi sebuah keputusan yang istilahnya win-win solution atau sama-sama untung dalam hal ini, sama-sama senang dalam hal ini. Jadwal sebenarnya tidak ada. Hal ini tergantung situasi, ya. Seberapa berat kasus itu diselesaikan, seberapa mendesak kasus itu harus diselesaikan, seperti apa efek-efek jangka panjang atau jangka pendek yang timbul akibat keputusan tersebut. Maka biasanya kalau untuk hal-hal seperti itu yang berhubungan dengan jangka panjang tentang sebuah keputusan, seringkali dibutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan kira-kira rekan-rekan yang dianggap mumpuni menguasai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jawab di sekolah, guru-guru, terutama guru-guru yang sudah senior mungkin punya pengalaman atau keahlian dalam menangani kasus, tentu saya akan melibatkan mereka dalam mengambil keputusan seperti itu. Maka dukungan dari mereka ini sangat saya butuhkan, karena mengingat mereka adalah guru-guru senior yang sudah punya pengalaman dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di
internal sekolah. Jadi kolega tersebut adalah mereka, guru-guru senior. Pengalaman dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilematika mengajarkan saya tentang pentingnya ketenangan atau refleksi dan keberanian untuk mengambil keputusan serta bagaimana caranya meminimalisir dampak-dampak negatif dari sebuah keputusan yang saya ambil, terutama misalnya ketika ada keputusan yang kurang populer atau apa ya, kurang menyenangkan suatu pihak-pihak tertentu, maka dengan meyakini nilai-nilai yang kita yakini lebih baik, maka hal itu akan menjadi sebuah pengalaman besar bagi saya.